Kelompok tani Giri Mekar merupakan kelompok tani yang berada di Cihegar Mekar, Desa Mekar Asih. Kelompok tani ini merupakan mitra dari Bio Farma. Tahun ini kelompok tani Giri Mekar mendapat bantuan dari Bio Farma berupa ayam petelur dengan jenis telurnya Omega. Yang pemirsa, kawan-kawan, baru lagi ini. Hari ini saya sedang ke tempat pembibitan kelompok tani di Desa Mekar Asih, ya, Desa Mekar Asih, Kecamatan Jatibidir. Kita akan mengekspos apa? Bibit apa saja yang ada di sini dan kegiatan yang sudah ditanam di perkebunan kelompok tani di sini. Terus peternakan juga apa, ya, kita akan lihat. Bibit rumput PB, odot dan juga kelompok tani ini diberi ilmu untuk pembibitan pisang dan cara menanam dan memanen rumput BBU odot yang baik dan benar. Yang mana instrukturnya, pembinanya, para dosen dari UNPAN. Berputar, searah jarum jam ya? Ya, searah jarum jam. Menyiram rumput, non odotnya, juga odot. Sekarang kelompok tani ini baru menanam pisang 1000 pohon pisang di luas area sekitar 1 hektar. Jenis pisangnya terdiri dari 5 jenis, yaitu pisang Cavendish, pisang Raja Bulu, pisang Bagja, pisang Kapas, dan pisang Kepok. Ya, pemirsa channel YouTube Darma TV. Hari ini saya sedang kuliner nih di Jalan Lingkar Jati Gede, ya, yang arah ke masjid terbesar Kamil. Ini ada warung petede nih, warung Sunda nih. Saya pesan ayam goreng dan lalap sama sambal, ya. Kita akan coba sambalnya, katanya dahsyat nih. Nah, kita akan tes, ya. Nah, bila mana kawan-kawan Danau TV ingin mencari kuliner, bisa di dongkaplah kadenya, kita cocok, ya. Aduh, sama jeruknya pedo, mantap sekali. Nasinya hangat banget. Coba diambil ke sini, kembali. Mantap. Sambalnya sangat berasa di lidah sampai ke iya lah, merasa nubari lah. Mantap. Jangan lupa kalian mencoba masakan khas Sunda, pesawahan, ya, alam yang enak gitu, bakal tambah konyok, ya. Mantap banget.
dalam rumput pertanian mas sampah sampah yang terlalu besar. Waduh. Cual ya, cual ya, cual ya, cual ya. Aduh. Ya. Renyah kan. Ayamnya. Ya. Jangan jelas ke sini. Kita coba. Mantap. Manis.